Nah, ini posisi di barnya atau stripnya ini merah putih-putih-putih ini ada 5 seolah-olah penuh. Atau persentasenya seolah-olah di atas 90%, mendekati 100%. Tapi dengan ini tegangan baterainya itu 48,7 atau 63%. Jadi acuan yang kita pakai adalah yang ini. Kami pejuang bumi ini dengan tegak. Pemasangan indikator baterai kita pakai Subnova. Memang kalau di bawaan sepeda cuman bar saja ya, berupa garis-garis, kita pakai ada persentasenya biar lebih akurat untuk pembacaan sisa baterai. Kuncinya tadi di mana? Kunci apa? Kunci ini. Enggak tahu harus taruh mana. Buka dulu deck-nya. Pakai tangan dua. Agak mentum. Nah. 1, 2, 3, 4 dibuka. Memang untuk buka cover depan ini banyak baut yang harus kita buka untuk melepas cover bagian depannya. Sobek mas. Ini dek depan itu tarik pelan-pelan kanan kiri dari bawah dulu, bawah bawah berat pak. Aduh. Bisa pelan-pelan. Ya, buka pelan-pelan. Gak usah dilepasi ya kabelnya ya. Perlu kamu lepasi enggak? Ini dilap dulu. Dilap dulu pakai tisu atau pakai apa? Mana tadi indikator motor anu baterainya mas? Yang untuk ditempel aja deh, nggak usah dilap semua. Sudah disobek. Oke. Ambil ininya. Nah, nanti ada ini ditambah kabel lagi untuk subnovanya. Nanti ditaruh di sini ya. Taruh di sini, ke bawahnya ngambil dari kontak. Cari kabel sambungan sedikit ya. Mas, cari mas. Eh, kamu cari toh.
Enggak tahu. Ini baterai indikator. Sudah disambung? Sudah disambung. Terus selanjutnya nanti akan kita setting ini. Coba hidupin kontak. Ini nanti harus disamakan dengan jenis baterai yang digunakan. Buku manualnya tadi mana? Nanti kamu ini baca ini nanti. Jadi lebih presisi yang ini ya, subnovanya, karena di sini ada persentase dan tegangan baterai. Sedangkan kalau di bawah ini hanya berupa kayak bar. Jadi kadang posisi di sini ini masih 4 baris atau 3 batang, 3 strip ini, ternyata di sininya sudah drop. Atau mungkin di sini penunjukannya masih 4 strip, tapi di sini persentasenya sudah mendekati 60 atau 50%. Jadi ini akan lebih akurat dibandingkan yang strip-strip sini. Ini setelah dipasang kita coba. Nah, untuk settingannya kelihatan enggak ya? Ini sudah benar. 1P itu untuk baterai PLA atau lead acid atau SLA. Oke. Kita matikan dulu. Nah, ini posisi di barnya atau stripnya ini merah putih-putih-putih ini ada 5, seolah-olah penuh. Atau persentasenya seolah-olah di atas 90%, mendekati 100%. Tapi dengan ini tegangan baterainya itu 48,7 atau 63%. Jadi acuan yang kita pakai adalah yang ini. Ini pun kalau misalnya kita gas, kita posisi di gigi 3 ya. Nah, ini nanti akan persentasenya juga sempat turun. Nah, seperti itu 59% waktu tarikan awal. Ini 62%, 63. Tegangannya 48,6. Begitu kita ditarik, nah, sempat turun sebentar. Nah, itulah karakter dari baterai SLA. Oke, terima kasih.